Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik dan kakak-kakak yang mana sudi ikuti klip video ini, sudi ikuti page ini adik-kakak. Jangan terlupa lah tu, bagi sesiapa belum lagi teka TikTok, teka follow page ni, maka berharaplah kita teka TikTok selalu. Semoga kita akan boleh ikuti klip baru-baru, post baru-baru, dia akan naik di dalam feed Facebook adik-kakak kita selalu. Alhamdulillah adik-kakak, hari ini kita ada satu kisah. Saya ada satu kisah. Kisah ni kisah sungoti, kisah sungguh. Berlaku di dalam negara Thai kita. Comonya amat tak segoyak lah kata nama siapa dia ni adik kakak. Takut main adu mengadu gapo kok. Jadi susah masa belakang dah. Boleh nak goyak beri kepada adik kakak untuk jadi pengajar kepada kita semua. Supaya dalam kehidupan kita ni jangan terlalai, jangan berasa kata kita ni megoh deh, sebab lalai, kemegohan, kekayaan semua ini adik kakak duduk dengan kita ni tak kekal selama-lamanya. Deh, kalau kita duduk dengan beringat, insya-Allah masa akan datang, masa kebelakangnya kita ni hidup tak sangat susah sangat. Jadi, kisah ni adik kakak berlakunya terhadap satu orang darah lah, Nang Beb. Dia ni jadi Nang Beb. Nang Beb dari negara Thai kita adik kakak terkenal di peringkat dunia. Tu dia harga tubuh dia adik kakak apabila dia mengupah di Den Beb kali-kali ni, harga ni peringkat juta. Nah, harga ni berjuta-juta adik kakak upah dia pergi Den Beb kali-kali. Membuatkan dia ni adik kakak weh berasa mewah sangatlah dalam kehidupan dia ni. Nak go tu boleh beli go tu, nak go ni boleh beli go ni. Hidup dia adik kakak sangat mewah. Dah, kalau kita tengok ni darah biasa ni adik kakak, harga sore-sore tu beratus-ratus ribu, berjuta kata kau sore-sore adik kakak. Sekali-sekali main goyang masuk di dalam cak, satu cak ni harga beratus-ratus ribu dah. Tapi dia ni adik kakak, harga ni lebih mahal daripada darah lagi. Maka dia ni adik kakak jadi perekat, jadi Nang Beb ni perekat dunia. Orang ambil dia pergi kosena, pergi ngepeng barang-barang produk-produk dari luar negara, terutamanya di negara Eropah, di negara Amerika Syarikat. Dia apa hak syarikat di Amerika ni adik kakak pilih dia sore ya dari negara Thai pergi jadi presenter di sana. Jadi darah lain tak ada pia boleh banding seperti dia, tak ada pia boleh pangkat seperti dia adik kakak. Oh, jadi dia sore ya terpilih oleh Amerika Syarikat, negara yang terkenal di peringkat dunia, ambil dia pergi jadi presenter di negara Amerika Syarikat. Untuk buat kosena, untuk pergi ngepeng barang-barang di sana adik kakak. Harga tubuh dia ni tak kena goyak lah. Deh, kecek mudah-mudah kau kehidupan dia ni, bangun pagi mewah, tengah hari mewah, malam mewah. Nak gapo boleh kau tu, nak kau tu boleh kau ni. Boleh sama-sama adik kakak. Tapi alangkah kita nak sekor ke adik kakak, satu ketika ni kehidupan dia ni jatuh, lomlew. Sebab gapo dia? Sebab dia ni hidup terlibat dengan dadah. Makan dadah, hisap dadah adik kakak. Sesu akhir ni duit hak dia ada, kau kurang. Lepas tu, kerja pun kau tak ada. Orang kita ni lah guning lah adik kakak. Tika dia ada nama gapo ni, kerja masuk penuh juga weh. Lebih-lebih lagi fok orang duduk dalam wongkan banteng, wongkan filet gapo ni. Tika dia duk terkenal tu, dia mau pakai upah lah kerja dia tika tu. Upah juga weh kerja. Bos apa satu hari adik kakak nama dia ni kau kurang. Orang kita masyhur ni lah guning lah. Satu ketika tu kemasyhuran dia ni sangat disanjung oleh masyarakat. Bos satu hari lah nanti adik kakak orang lain mari timbul ganti daripada kita pula dah. Jadi kemasyhuran dia ni kau kurang. Bos kemasyhuran dia kau kurang adik kakak, kerja pun kau tak ada, duit putih pun kau kurang. Di samping tika tu adik kakak, dia ni giduk terlibat dengan dadah. Makan dadah. Saing kawe gug apa ni masih lagi duk ada, sebab duit dia tu duk ada banyak lagi, berjuta-juta, ratus-ratus juta adik kakak. Maka adik kakak satu ketika dia ni jatuh sakit. Deh. Dia ni jatuh sakit. Dia jatuh sakit dia. Bos sakit-sakit kena guna duit lah. Buat belanja untuk perubat. Beli ubat ke apa sikit sebanyak. Jatuh sakit. Duduk dengan sain. Duduk dengan waris-waris. Orang pakat nak bercara lagi lah tika tu. Supaya dia kata dah dia kata. Orang kita ni apabila jumpa dengan darah. Jumpa dengan Nang Beb. Jumpa dengan orang terkenal ke apa ni. Pakat nak pukul ramah. Pakat nak duduk sekali berlaku-laku. Deh. Pakat nak duduk sekali berlaku-laku. Sebab kita nak ambil barami. Rasmi kemasyhuran dia. Kita nak ambil kemasyhuran dia, mari duduk dengan kita. Lepas tu kita nak goyak kepada orang lain, kata ni kita ni boleh duduk dengan dia ni weh, sebab dia ni orang terkenal. Jadi kena ingin bagi demo adik kakak weh. Maka adik kakak satu ketika duit dia pun kau habis. Nak beli makan harian pun tak ada, nak beli air minum pun tak ada. Saing hak duduk dengan dia, waris-waris hak duduk dengan dia adik kakak. Bo dia ni kemasyhuran kau kurang, duit piti kau habis, pakai tinggal dia duduk sore, tahu dia duduk sore adik kakak. So akhirnya adik kakak leloning ni dia ni masih lagi duduk hidup adik kakak. Nah, umur dia ni dalam dekat-dekat dengan 50 lah. Dia ni masih lagi duduk hidup. Duit nak makan, duit tubuh ni ada lebih kurang 100 kok. Tak pada ni buat beli ubat ke apa adik kakak weh. Jadi leloning ni kehidupan dia sangat susah, sangat dahsyat benarlah. Hidup ni jadi tak seperti dulu dah lah adik kakak. Tu dia jadi nak royak kepada adik kakak katanya, orang kita ni dok ketika masyhur, ketika kaya, ketika duit putih banyak, orang pakat nak sanjung menyanjungi, orang pakat masuk nak masuk dekat adik kakak weh. Bos satu hari nanti kekayaan kita jatuh, pangkat kita jatuh, kemasyhuran kita jatuh, walaupun
jiran tetangga hak duduk di tepi rumah kita sekalipun adik akak, setengah daripada setengah tak masuk, tak sen nak masuk dekat adik akak weh. Ha, semoga kisah ini boleh jadi pengajaran kepada ibu-ibu, bapa-bapa dan kepada diri ambo sendiri, ya, supaya kita hidup ni jangan terlalai sangat di dalam kehidupan kita. Agaklah kita hidup ni dengan penuh keawasi, dengan penuh awasi, dengan penuh awasan adik kakak, beringat kita memperingat, memperingati diri kita sendiri, jangan kita duk guna duit piti-piti, lepas tu jangan kita duk sombong, takabur dengan kekayaan kita, dengan kemasyhuran kita, kerana benda ni satu hari, satu ketika nanti dia akan boleh jatuh setiap masa adik kakak dok. Semoga adik kakak berasa kata klip video ni ada manfaat, ada faedah. Jangan lupalah bagi kosi, bank pan, kod titam, kod share, bagi kepada orang lain supaya orang lain pun boleh ikuti bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan jumpa pada klip akan datang dekat kok. Harga pada dia, kisah kepada dia. Terima kasih yang sudah ikuti. Kita akan boleh ikuti di dalam page ini lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.